Hai. Hai korang. Hi guys, it's my name Sarah. Welcome back to my channel. Hai korang semua, saya harap korang dalam keadaan yang sihat. Okey korang, sejom. First thing first. Sebenarnya ada banyak gila nak cerita dengan korang hari ni. Okay, ini memang updated new vlog lah senang kata. Sebab since Aina, sebenarnya Aina mengalami banyak perkara ya. Mesti korang cakap Aina ni tak habis-habis mengalami banyak perkara. Yes korang. Setakat sekarang ni, Aina masih survivor. Macam tengah cuba untuk meneruskan kehidupan walaupun sakit. Walaupun pahit untuk ditelan. Korang faham tak? Ha. So sekarang, Aina kena charge dulu semua bateri Aina sebab I'm gonna to make sure today I akan buat vlog dekat korang. Okay, sekejap eh. Okay, so first kita start dululah. Sebenarnya ada banyak perkara yang jadi. Month. Okay, not week but month. So Aina very stressful. Aina tak boleh nak cerita tu detail sebab agak bahaya ya. Dia macam kalau aku ceritakan di mana Aina banyak perkara yang Aina settle. And then one of it adalah Aina tengah settle untuk mulakan bisnes. Okay, so antara-antara perkara yang jadi adalah Aina tengah memikirkan masa depan lah. Kalau kata Aina nak mulakan bisnes, lepas tu Aina punya risiko semua benda. And banyak-banyak sangat perkara korang akan faham kalau korang yang nak mulakan bisnes. So, cerita dia begini. If you guys know my auntie, Cik Aina, dia ada butik pengantin dulu kan. So, dia sekarang dah tak nak fokus. Sebenarnya, jadi lepas PKP lah. Lepas PKP, susah nak survive. Dia punya pelamin. And then, dia sendiri pun nak fokus to spa. Korang tahu, dia pun ada buat home spa. And then dia lebih kecenderungan dia dekat home spa untuk masa sekarang ni. Alah, macam korang tahulah setiap orang akan ada pengalaman yang berbeza starting dengan pelbagai jenis bisnes sebelum nak jumpa yang dekat dengan jiwa kan. So seperti Aina sendiri, daripada macam-macam jual tudung lah, jual casing phone lah, sampai ada apun balik dekat pasar malam and then tungap dah tak boleh ni hidup. And then ni Aina mengeluarkan modal yang agak besar. Aina totally ambil full barang daripada butik tersebut. So sekarang disebabkan Aina rasa Aina minat deko-deko, something like that, Aina tak buat loan apa-apa. Aina just use my saving money sebab Aina nak elakkan dahulu for first time untuk ada apa-apa loan. I use my saving money. If everything jadi, kita mungkin akan menyesal je lah saving money tu. Kita tak adalah masalah macam tak boleh nak bayar loan ke tapi bisnes tak jalan. So benda-benda tu insyaAllah tak ada. So itu yang penyebab dia Aina menggunakan my saving money untuk this business. Selain pada barang Aina beli, lepas tu ada lagi beberapa benda yang Aina kena top up and cari sendiri. But Aina tak dapat cari kedai lagi. Itu masalah besar Aina sekarang. Kalau korang nak tahu, sekarang ni Aina tengah buat sarapan dekat Aura. Bukan sarapan, makan tengah hari. So seperti biasa Aina akan bekukan semua sos pasta dia supaya senang nak guna nanti. Okay, so itulah yang terjadi. Sekarang ni sebab Aina dah totally 3 hari owner for butik pengantin. So I quite busy and I nak share my journey with you guys. You guys akan follow Aina. At the same time Aina masih nak buat lagi perkara-perkara hobi Aina, okay? Okay, so hari ni Aina akan bawa korang pergi butik tersebut. Sebab buat masa sekarang Aina kena sewa half-half dengan my auntie. Sebelah tu dia punya spa and sebelah my boutique for 2 months macam tu. Paling lama sebab proses Aina nak cari rumah, cari kedai pun tengah fikir lagi sama ada Aina nak ambil shop lot ataupun Aina nak ambil rumah sewa je and Aina buat jadi store je. Sebab sekarang ni tak zaman 2022, Aina kena fikir panjang. Is it still need shop lot? Ha, macam tu. Ataupun kita just ada gudang je. Memang totally buat from... Mana baju? Totally buat from online kan? Nah, tu yang tengah fikir. So if you guys nak kahwin, you guys boleh cari Aina. So far Aina kena buat semualah balik decoration.
oven dia. So nantilah, okay? Dadah Rina. So pasta Aura. So today plan kita akan ke kedai, ke butik, and then lepas tu baru kita akan pergi cari barang untuk Aina nak pergi camping this week. So Aina akan buat vlog. You guys jangan risau sebab korang mesti dah tak sabar kan. So Aina akan buat vlog sebab ya, hari tu Aina tak buat vlog sebab itu memang nak rehat. Kali ni Aina dah ready. If you guys nak tengok macam mana set up camping site Aina, apa semua Aina punya barang-barang, you guys should follow Camping Jom Instagram tu lah. Instagram untuk that camping punya stuff. So korang boleh tengok dekat bawah nanti, okay? Korang check situ. Nanti link Aina akan letak juga dekat situ juga, all dekat page tu. Sebab Aina tak nak serabut-serabut nanti orang yang daripada Aina punya page apa, daripada Instagram Aina personal, takut dia orang lari. Ni pun dah makin kurang orang lari tau, sebab Aina macam banyak campur-campur eh. So Aina kena menghormati mereka yang lain juga. Aina sometimes-sometimes share sikit-sikit, okay? So kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang Aina bercamping, korang boleh tengok dekat Instagram baru tu, okay? Link dia dekat bawah. Okay? So, pasta Aura dah nak siap. Oh! sorry, kabur. Pasta Aura dah nak siap dah. Aidil tengah mandi. So, Aina dengan Aidil mungkin makan kat luar. Sebab Aura ni cerewet. Dia kena makan apa yang Aina masak je lah, senang. Kalau makan kat luar ni, takut dia tak kenyang. Anak aku memang totally mak saleh korang. Okay, jom nak siapkan dulu, then I'll be right back. Okay korang, so jom kita dah keluar. Sekejap eh, kita keluar dengan Aidil, tapi Aina juga yang drive sebab Aidil ada kerja yang dia perlu buat. So itu je lah, kenapa tak ada benda sangat nak cerita kat korang sebab korang dah tahu semua benda. So sekarang korang ikut je lah journey Aina pergi tengok. Actually Aina bagi tahu siap-siap eh, kedai tu kedai sewa dengan acik. So sangat serabut. Ni kita kena kemas sebab my auntie punya site tu dia dah siapkan dah, dia punya tempat tu. Asalkan kedai tu memang kedai dia, so dia dah lama tak buat bisnes pelamin. That's why lah. So mari kita jalan. Sebenarnya kan Aina nak sewa kedai dekat dengan Aina punya rumah ni, tapi situ agak mahal juga. So apa pun kita kena tengok dululah macam mana sales Aina untuk bulan pertama dan bulan kedua. Bulan pertama ni Aina tak expect too much, tapi kalau dapat 1-2 pelamin tu alhamdulillah lah. Sebab selalunya kena booking tu dulu. Kita akan makan fee booking tu dulu. Kan orang kahwin ni kan lewat kan. Maksud dia orang selalu booking 2-3 bulan awal lah. Tapi disebabkan kedai Aina baru buka, so boleh dapat urgent order. Just satu lagi mission Aina, Aina kena cari Brandoi punya katil je. If Aina dapat Brandoi punya katil, InsyaAllah dia punya sale akan, so dia kita boleh dapat sale tu tak expect bila. So selalunya Brandoi ni orang tak payah booking 3-4 bulan awal. Orang akan booking sebulan ataupun paling lewat lah orang akan booking seminggu awal, macam tu. So kotor tu je okay nak juga. Jom Aina nak drive dulu, bye. So kedai ni atas tu, jom. Sebab tu Aina nak kena cari kedai lain. Sebab kedai ni tinggi sangat. Untuk bisnes pelamin, penat nak. Tinggi sangat. Korang nampak ni, nombor naik turun pelamin susah. Kalau tak kat satu tingkat je okey lagi. Ni dua. Ada. Ha tu dia. Ni semua barang-barang Aina. Serabut kan? Lepas tu ni lagi. Ni barang-barang baju. Jap, kita buka lampu lah. Mana lampu? Halah, korang nampak tak? Sebenarnya banyak sangat barang kita nak kena kemas. Ni bawah. Okay, so many things here. So kita boleh duduk sini kejap. Actually ni semua barang acik ni, barang makcik Aina. So inilah keadaan dia, kita kena kemas dulu. So buat sementara ni yang Aina plan kata 2 bulan nak stay kat sewa dengan dia. Cuma ada beberapa barang lah sebab kan half-half kan. So Aina kena cuba clearkan di tempat sebab Aina tak akan bagi Aura lalu untuk pergi belah sana. So kita kena kemas sini. Kursi kena tengok letak satu tempat. Meja ni semua buka sebab ni kawasan Aina akan dekor pelamin. So jomlah kita kemas dulu.
Okay korang, so kita dah nak kena beredar sebab nak pergi ambil mama dan pergi shopping untuk makanan nak bawa pergi camping. So this is how look our punya side. Tadi macam nak try buat satu plumbing tapi tak sempat. Kita orang baru lagi kat kedai ni. Kita orang tak kenal barang-barang dia yang mana sebab owner yang sebenar tak datang untuk ajar lagi. Kita orang datang dulu untuk bersihkan. So tak pula lagi sekali kita datang, kita tengok, clarify lagi sekali barang-barang tu duduk mana. Barang ni kita dah nak camping. Pergi shopping beli barang nak camping. So kita akan ada lagi around... Ayan, dah 24. Ayan tunggu berapa? Ayan nak close bila? Dah 24 dah ni. Okay, so Ayan ni sampah. Baby Lu, Isnin kot. So itu je lah. Okay. Kita shopping dulu. Beli barang dulu. Lepas tu, kita datang balik nanti hari Isnin untuk deco and look everything lah pada yang diperlukan lagi. Jom kita pergi kat mama dulu. Hai korang, sekarang pukul 5 petang. Kita ada dekat masjid solat asar jap. Okay, so tadi sebenarnya kita orang dah pergi beli barang. Pergi beli barang camping lah. Aina beli tilam angin sebab sebenarnya dia pinjam tilam mama. So this trip camping kali ni mama pun nak ikut. Mama pun ada equipment camping dia pun semua dah. So Aina kena beli tilam baru. So Aina pergi Mr. DIY lah. Aina beli tilam angin dekat Mr. DIY. Ya, kenapa tu? Hai. Okay. So oleh kerana itu Aina dah pergi beli barang camping. Makanan-makanan nak masak semua ada. Cuma Aina tak buat vlog sebab keadaan sangat kalut ya tadi. Aina ambil mama pun agak lewat. 2:30 baru ambil. Lepas tu korang kabut sampai dekat Maiden dekat pukul 3. Beli-beli barang pun semua cepat-cepat sebab nak kena mama kena balik sebelum pukul 5 sebab dia nak kena pergi ambil adik Aina pun semua kan. So memang kelang kabut gila nak settle. So sekejap lagi Aina tunjuk kat korang lah beberapa barang yang Aina beli. And then untuk tilam angin tu nanti kita akan buat special. Oi. Untuk tilam angin tu insyaAllah Aina akan buat special review untuk Mr. DIY punya. Ataupun kalau Aina malas nanti Aina akan include dalam video camping yang akan datang. Okay. Sekarang ni tunggu idea pula sebab tadi gila. Tadi Aina, sekarang idea. Aina record pakai phone sebab Aina tertinggal kamera kat dalam kereta. Aina lupa sebab Aina lapar sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk asyik putih, penat. Sebab untuk aura seorang, sikit je. Makan ni semua berapa ringgit? Makan ni. Hai korang, so sekarang Aina dah dekat rumah dah. So ini yang Aina beli, nampak? Tilam from Mr. DIY. So I'm gonna buat video dalam Mr. DIY punya vlog. But now, jom balik meh, mana nak Coco Crunch ah? Now, Aina nak kena sekejap, bagi Coco Crunch dekat Aura. Aura, bowl awak mana? Awak ni lah. Sekejap, Aina nak letak ni. Jajan Aura. Aduh, masuk katun ke depan ni. Yes. Mana baik cakap no semua benda. Okay, sekarang ni Aina tengah charge semua elektrik kita untuk bawa pergi lah. Ada kipas, ada lampu. Actually tu je. Tak banyak benda pun yang Aina pakai. Lampu Aina ada 2 je. Sebenarnya Aina kena tambah lagi. Tapi so far so good sebab dalam bilik saya tak perlu lampu. Sebab malam I can use laptop untuk tengok movie. So cantik tak perlu sangat sebenarnya. Okay. Lepas tu inilah beberapa barang yang Aina beli. Sebenarnya kita beli barang dapur juga. Tapi barang dapur kita tak perlu untuk sebulan. Ini Aina beli untuk seminggu je. And barang-barang makan-makanan yang untuk pergi camping je. Actually dia bukan barang dapur lah senang kata. Yang ni semua barang-barang nak pergi camping je. Dengan barang-barang jajan Aura lah need to restock sebab banyak dah yang habis. So macam this one. Milo dia. Defrost malam ni dah boleh siap. Aina plan esok pagi kena pergi kedai juga sebab Aina nak kena design juga sebelum keluar jalan-jalan. Sebab sekarang masa itu emas.
starting business ni kena rajin sikit. Nanti dah ada berpuluh-puluh design, kita dah boleh relax and focus untuk marketing je. Sekarang ni nak dapatkan bahan untuk marketing tu kena rajin pergi ke kedai berulang kali. Okay, jap. You guys stay here. Daddy, slow sikit TV tu, Daddy. Sikit hati kan dah kereta ni. So, actually Aina beli puzzle baru kat Aura. Yang before this Aina beli yang macam truck tu, Aura tak minat langsung pasang. Dia tak dapat cara nak pasang sebab dia tak minat truck tu. Selalunya dua bungkus ni penuh balang ni. Balang ni beli kat Mr. DIY, okay? Next one, kita akan isi dia punya baby food ni. Baby keropok ni. Korang biasa tengok kan. Aina beli dua setiap kali ni. Sepatutnya kalau nak penuh kena 4 bungkus. Tapi Aura dia sebenarnya kurang makan yang jenis macam ni dah. Sebab ini memang tak ada garam tau. Tak ada garam, tak ada perasa. Bagus untuk baby. Nampak tak? Bagus untuk baby. Allah! So, Aina kena keluarkan tong camping. Sebab tong camping tu lah Aina nak letak all my food dalam tu. Let's go. Ini adalah kotak makanan kita orang sewaktu camping. Okay, kita letak semua food inside here and also kita punya stuff. Semua sekali. Okay, kain. Kita ada gula dan garam. Garam kena top up sebab garam dah kekurangan garam. Kita boleh beli garam sepaket. Letak dalam ni kan. Nantilah kak, kalau korang nak video untuk semua barang Aina bawa camp ni, apa je ada. So korang boleh komen down below, okay? So yang ini kita punya macam besi tu tau. Nampak ni? Macam plate like this. Untuk masak, waktu masak lah. Okay? So sekarang ni Aina akan keluarkan biasanya, kebiasaannya lah. Biasa rendah sangat korang ni. Korang duduk atas ni lah. Tinggi pun. Kau nak tinggi lagi? Macam bahaya pula. Kebiasaannya, bila cik kebiasaannya, tak adalah kebiasaan sangat. Tapi selalunya bila dah nak keluar, nak pergi camp, nak bercamping, baru Aina akan keluarkan all this box from this storage lah. Supaya Aina dah tak perlu busy-busy dah. Baru nak cari bekas ke apa ke, tak payah no need. So ni macam nak buat sake pun boleh. Nak cocok siapa-siapa pun boleh. Ni. Sama, kita ada dua. Sebenarnya banyak sangat ni. Box-box ni. Tapi kalau makanan tu tak banyak, korang tak perlulah bawa pun. Okay. Ni syarat je. Lepas tu kita ada tempat tu. Aina tak nak tunjuk semua sekarang lah. Sebab nanti video ni akan panjang. So Aina just nak tunjuk yang stok paci pun ada. So Aina just nak tunjuk yang beberapa barang yang Aina akan bawa lah. Sebenarnya kan, tak memerlukan pun pinggan besar ni. Korang tak sepatutnya bawa pun. But I don't know kenapa aku bawa. Sebab apa, dia makan space tau. Patutnya benda yang kecil-kecil tu dah bagus. Dah ada cukup bagus dah. Camping ni adalah penyelamat sebenarnya. Macam sos kecil ni kan. Korang boleh order dekat Shopee juga tau. Diorang ada jual juga yang 4 pack-pack ni. Hemat ruang, korang kena cari beg-beg guni macam ni. Jangan letak dalam bekas-bekas macam ni. Sebab dia akan makan space and membazir. So macam ni minyak, korang boleh refill. Aina tak akan isi penuh sebab Aina takut terbalik dalam Aina punya tong. So Aina akan just penuhkan sampai sini je. Tu biasanya lah. Okay, nanti kita masukkan semua food-food yang kering dalam this box and kita ready. Kita ready. Totally ready. If you guys nak vlog camping, comment down below. I need you guys punya support. If korang komen banyak-banyak kan, kalau korang rajin, korang komen lah. Zat nak, lepas tu korang post. Comment nak kat tu. Korang. So, kalau korang post Aina punya comment section tu banyak-banyak, Aina akan video ni akan pop up mak. Orang lain akan nampak sama. So, kita boleh panggil balik kawan-kawan lama kita yang sama ni memang tengok Aina kan. Sebab sekarang YouTube ni, if you guys tak do something, dia tak akan recommend you guys punya video tau. Sebab terlalu padat. Orang dah ramai tau buat video sekarang. Okay guys, so itu sahaja untuk penceritaan kita hari ni. Aina announce yang Aina dah ada business, so Aina akan busy.
But I'm still keep doing my YouTube. Korang jangan risau. Cuma korang perlu doa dan support Aina. That's all. Itu sahaja sebenarnya yang Aina perlukan. Doakan Aina untuk Aina fokus kepada Aina punya business. For grow my family. Sebab Aina pun keluarga dah banyak dah. So aku sangat berharaplah benda ni boleh grow up untuk anak cucu. Kita akan cuba sebaik dan semampu habis. Doakan yang terbaik. Okay. So itu sahaja daripada Aina. Thank you so much. And see you guys soon in our next vlog. Bye.